kesehatan di Indonesia, ya, faktanya saat ini dari riset kesehatan dasar yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, lebih 20% orang dewasa di Indonesia saat ini obesitas. Kalau kita masukkan lagi ceruknya menjadi lebih spesifik, ya, 1 dari 5 orang dewasa di Indonesia saat ini mengalami obesitas. Dan obesitas itu tantangan yang sangat besar bagi biaya kesehatan di banyak negara. Ya. Beberapa kasus belakangan ini menunjukkan dengan jelas bahwa ada kondisi darurat obesitas yang tersembunyi di Indonesia dan baru terkuak saat ini. Jadi penting bagi kita, pemerintah, semua stakeholder untuk benar-benar fokus memikirkan bagaimana agar generasi bangsa ini, baik yang saat ini maupun yang masa depan, itu bisa terhindar dari efek negatif karena obesitas. Saya pikir demikian. Kenapa sih kita mengalami obesitas? Banyak orang berpikir obesitas itu hanya karena kebanyakan makan semata-mata. Ya, itu tidak salah. Tapi ketika kita bicara obesitas, kita bicara sebuah proses sebab akibat. Ya, kalau secara teori, ya, kenapa sih orang kelebihan berat badan? Awalnya karena kelebihan kalori yang masuk ke dalam tubuh kita. WHO di tahun 2019 itu memberikan definisi jelas obesitas, ya, bahwa obesitas itu adalah kondisi tubuh di mana asupan lemak berlebih. Itu terjadi karena kalori intake, kalori yang masuk lebih banyak dari kalori yang digunakan. Pada perkembangannya, obesitas itu menjadi semakin kompleks karena ketika seseorang mengalami obesitas, dia akan mengalami banyak sekali kendala kesehatan. Ya, mulai dari kolesterol tinggi, ya, kemudian biasanya dia cenderung akan mengalami nyeri, kemudian juga dia akan mengalami gangguan hormon, gangguan reproduksi pada wanita, ya, potensi serangan jantung, stroke, ya, hipertensi, bahkan resiko kanker. Jadi hal-hal seperti ini penting untuk kita waspadain sama-sama. Jadi kalau saya bicara obesitas, itu sebenarnya saya bicara sejarah hidup saya sendiri. Saya dulu pernah punya pola makan yang benar-benar nggak sehat, ya. Seperti umumnya orang, ketika kita mulai berkarir, ya, dan latar belakang pekerjaan saya dulu memang sangat menuntut, ya, dengan target-target dan sebagainya. Dan seperti kebanyakan orang, ketika kita stres, kita cenderung makan. Ya, ada sebuah anekdot di iklan itu, ya, orang itu sedih makan, seneng makan gitu, ya, dimarahin makan, dipuji makan, ya, sehingga saat itu saya sampai mengalami kondisi di mana saya bisa makan 6 kali sehari, mengkonsumsi minuman manis seperti kopi, ya, itu bisa bergelas-gelas, rekor saya itu bisa sampai 20 gelas per hari, ya. Nah, disitulah saya mulai mengalami kondisi obesitas dan sampai di titik 105 kg. Ketika Anda mengalami berat badan di atas 100, teman-teman, ya, maka berdatanganlah semua keluhan kesehatan serentak ke dalam tubuh Anda. Saya jadi harus akrab dengan banyak pil, saya harus konsultasi ke dokter penyakit dalam, ke dokter jantung, dan sebagainya. Nah, saat itu, ya, kenapa saya kemudian tergerak untuk memulai pola hidup sehat ini? Ya, karena saat itu dokter jantung, ya, hanya memberikan satu saran saja kepada saya. Beliau tidak menyarankan obat, ya, tidak menyarankan treatment apapun, beliau hanya berpesan kepada saya, "Mas Dika, kalau mau sehat, turunkan berat badan." Saya tanya lagi ke dokternya, "Gimana dok cara menurunkan berat badan?" Jawaban beliau juga sederhana, "Terserah Mas Dika, yang penting turun." Dan teman-teman, saya melakukan segalanya, ya, yang terpikir. Saya beli alat olahraga, saya beli sepatu, saya beli sepeda, ya, saya lari. Anda bisa bayangkan, orang dengan berat 105 kilo lari 1 jam non-stop itu kan luar biasa. Tapi 2 bulan berjalan sama sekali tidak ada perbaikan. Kesini-sininya saya baru mengerti bahwa, oh, ternyata olahraga yang saya lakukan itu tidak signifikan dibandingkan dengan rasa lapar yang saya puaskan segera setelah olahraga. Jadi kalori yang masuk tetap saja lebih banyak dari yang kalori keluar. Lama-lama jadi lingkaran setan. Ya, akhirnya kita jadi tertekan dan stres. Nah, teman-teman, ya,
untuk membantu menyelesaikan masalah itu, ya, tidak bisa dilakukan sendirian dan mandiri. Harus ada pendampingan. Saya rasa demikian. Nah, teman-teman, ya, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia itu sudah merilis definisi sederhana obesitas, ya. Jadi pria dengan lingkar perut di atas 90 itu obesitas. Wanita dengan lingkar perut di atas 80 itu obesitas. Obesitas itu benang merah dari hampir semua penyakit. So, teman-teman, ketika kita ngelingkarin perut nih di atas 90, kita berisiko kena kolesterol tinggi, kita berisiko kena hipertensi, kita berisiko kena serangan jantung, kena stroke, kena impotensi, ya, kena gangguan reproduksi, ya, dan banyak yang lain-lain, ya, diabetes juga. Jadi, definisi obesitas itu sudah dipetakan dengan jelas oleh Kemenkes. Nah, tapi selain yang terlihat secara fisik, ada juga yang tidak terbaca secara fisik. Misalnya nih, kadar lemak. Ya. Jadi lemak di tubuh kita itu ada dua jenis. Ada lemak sukutan, lemak di bawah kulit. Ada lemak visceral, lemak di organ dalam. Nah, lemak sukutan dan lemak visceral ini agak sulit ngeceknya kalau hanya dengan lab, walaupun alat yang digunakan juga bisa sederhana. Nah, di Klub Sehat Kajang Lako, ya, seperti tempat kita berdiri saat ini, ya, kita melakukan pengecekan itu. Bahkan, ya, kami sering melakukannya di banyak instansi, ya, di banyak instansi, di sekolah-sekolah, di kantor-kantor, ya, di acara pertemuan-pertemuan para ibu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengkampanyekan tentang obesitas, mengkampanyekan tentang kesadaran akan komposisi tubuh yang sehat. Nah, alhamdulillah responnya juga luar biasa. Ya, jadi terlepas dari apa action yang dilakukan, kita kembali ke falsafah dasar bahwa untuk berubah orang perlu paham, untuk berubah orang perlu memulai, untuk memulai orang perlu dukungan dan dorongan. Saya kira demikian. Jadi kalau dari komunitas, ya, kita membangun sebuah komunitas bersama di Kota Jambi, ya, kita juga punya membangun komunitas yang sama di untuk wilayah Bungo dan sekitarnya, dipusatkan di Bungo gitu ya, jadi Sarolangun, Kerinci, ya, kemudian Tebo, ya, Bangko, itu membangun di sana komunitasnya. Dan kita melakukan banyak sekali kegiatan, ya, ada kegiatan-kegiatan training, kegiatan seminar. Di klub ini sendiri, setiap hari Senin itu kita mengadakan yang namanya Healthy Talk, bincang sehat, dengan menghadirkan narasumber yang kompeten, ya. Minggu lalu, hari Senin lalu tepatnya, kita mengadakan acara bincang sehat dengan membahas tentang nyeri, ya, tentang nyeri. Kemudian kita juga membahas tentang jepitan saraf, ya. Kita juga pernah membahas tentang diabetes, ya, tentang stroke, pencegahan dan sebagainya. Kita juga banyak mengkampanyekan di banyak tempat, ya, yang bersedia untuk mengundang kita tentang bagaimana membangun gaya hidup aktif dan sehat. Saya mulai membangun ini di tahun 2013, ya, alhamdulillah saat ini klub sehat seperti ini tuh sudah ada hampir 20, ya, tersebar di banyak tempat, dan pola kerjanya juga sama. Ya, semangatnya juga sama, dan dukungan juga semakin lama semakin berkembang. Apa sih yang harus dilakukan, ya, kalau kita mau diet, mau turun berat badan gitu ya, atau mau naik berat badan? Karena sebenarnya diet itu bukan mau kurus, diet itu artinya mengatur pola makan. Nah, teman-teman, ada 3 syarat kalau kita mau melakukan diet. Ya, pertama, metodenya harus jelas. Jangan pernah melakukan diet yang metodenya nggak jelas. Ya, jangan melakukan diet hanya berdasarkan kata artis ini, kata artis itu. Ya, ngulik-ngulik di Instagram, ya, ngulik-ngulik di TikTok misalnya. Ya, karena kalau kita mau melakukan metode yang bagus, ya, kita harus benar-benar paham metodenya dan goalnya apa. Yang kedua, kalau kita mau dietnya sukses, kita harus punya komunitas. Sebab komunitas itu imunitas. Ya, kalau kata Mbak Mary Riana nih,
Kalau kita punya komunitas, kita akan kuat. Nah, yang ketiga, dan ini salah satu poin penting sekali dari sebuah proses transformasi diri, proses perubahan, ya, teman-teman harus punya coach, harus punya pembimbing. Ya, pembimbing itu akan membantu teman-teman untuk bisa berada di jalur yang tepat. Teman-teman tentu kenal Muhammad Ali kan? Tapi tidak banyak orang tahu siapa pelatih Muhammad Ali. Tapi tanpa pelatih Muhammad Ali nggak bisa jadi legenda hingga saat ini. Itu kuncinya di situ. Kalau teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, ya punya keluarga, punya tetangga, punya saudara, yang punya challenge di obesitas, gaya hidup, ya kondisi kesehatan yang perlu diperbaiki dengan perbaikan pola makan, ya kita di Klub Kajang Lako, ya memberikan pendampingan untuk melakukan proses perubahan itu, ya kita menggunakan support nutrisi, ya yang memang sudah teruji ya, karena sudah 43 tahun, ada di 95 negara, tentu tingkat keamanannya ada di level yang sangat tinggi. Ya. Nah, karena itulah salah satu alasannya kenapa kita memilih menggunakannya. Kemudian, selain itu, selain support berupa nutrisi yang memang terjaga dan berkualitas tinggi, di Klub Kajang Lako, kita memberikan pendampingan kepada teman-teman. Kita punya alat untuk melakukan scan tubuh, jadi sejak awal teman-teman masuk ke klub ini, teman-teman akan tahu ya kondisi tubuhnya, ototnya, lemaknya, lemak visceralnya, massa tulangnya, bahkan kebutuhan kalorinya. Dari sana kita akan memberikan kepada teman-teman analisa kebutuhan makan. Nah, dari situ ya teman-teman bisa memutuskan ya apakah teman-teman mau mencoba program ini atau tidak. Bahkan kita memberikan free trial. Ya, buat teman-teman yang ragu, bisa nggak ya? Kita bahkan memberikan free trial ya selama 3 hari buat teman-teman yang memang mau berkomitmen untuk mencoba. Ya, jadi teman-teman nggak perlu ragu. Kalau memang teman-teman ya atau mungkin punya saudara, keluarga yang butuh ya untuk menaikkan berat badannya, menurunkan berat badannya, ingin lebih sehat dan sebagainya, teman-teman bisa datang ke Klub Kajang Lako ya untuk kita berikan support, coaching, dan consulting. Tantangan terbesar dari kegiatan yang kita lakukan selama ini sebenarnya bukan dari sisi pendanaan. Ya, karena kita percaya bahwa ketika kita punya keinginan untuk benar-benar hidup sehat, ya, maka yang namanya pendanaan itu akan ada banyak jalannya. Ya, seperti pepatah, ada banyak jalan menuju Roma. Tantangannya adalah kesadaran. Ya. Kesadaran bahwa investasi terbesar dalam hidup kita ini adalah kesehatan kita. Saya suka menganalogikan seperti rumah. Teman-teman, ya, ada yang tinggalnya di Simpang Rimbo. Ada yang rumahnya mungkin di Telanai. Saya, rumah saya di Talang Bakung. Tapi, rumah kita yang sebenarnya adalah tubuh kita ini. Saya tinggal di jasad saya. Ketika jasad saya bermasalah, jantung saya bocor misalnya, ya, atau lutut saya sakit, saya tidak bisa melakukan renovasi rumah dengan meninggalkan sementara rumah saya. Kalau rumah saya bocor atapnya, saya bisa pindah ke kontrakan atau menumpang di orang tua dan saudara. Tapi kalau rumah yang ini bocor jantungnya, rapuh penyangganya berupa tulang pinggul ya, berupa lutut, maka saya harus menjalani semua proses renovasinya bersama-sama dengan perbaikan itu. Ya, jadi yang terbesar investasi dalam hidup kita ini sebenarnya adalah rumah kita ini. Kira-kira demikian. Itu sebuah tantangan dan tantangan itu kalau buat kami mengasihkan. Ya, karena edukasi itu memang perlu dilakukan terus-menerus. Buat para pejuang hidup sehat, ya, buat para pejuang diet, ya, yang perlu dilakukan adalah segera cari komunitas positif, ya, segera cari coach, ya, agar perjuangan teman-teman bisa segera dituntaskan. Yakinlah,
ketika kita berniat melakukan hidup sehat itu untuk beribadah kepada Allah agar sempurna, maka setiap langkah lari kita adalah ibadah. Itu saja, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.